Halo Kak. Hai. Kabar lo? Baik, alhamdulillah. Ngapain? Ya, lagi chillin aja di sini. Oh, iya. Kenapa tuh? Lagi sibuk apa nih sekarang? Gue lagi fokus di ngerjain album gue baru dapat beberapa insight-insight yang gue gak dapat sebelumnya lah. Gue lagi pingin banget ngerjain album gue sendiri. Oh gitu, gue baru tau dong. Di 2020 ini, top 6 album lo apa? Kayaknya jangan ngobrol sini kali ya. Boleh, boleh. Datang aja ya, studio ya. Boleh dong. Ada musik-musik gak apa-apa? Gak apa-apa, gak apa-apa. Lo biasanya di sini sama siapa aja, Kak? Ada gue, ada Kenny, ini Gabriel, di Spotify tuh. Terus ada Greybox, check on Spotify juga. Ada Aditya Andra, produsernya berbagai macam artis deh. Ada Aldia Hutan, dia lagi ngerjain karyanya sendiri juga. Ada Monty Hasan, kalau ada yang tahu Karachenoa, Teza, singlenya yang baru. Yes. Nah, ini Aldi. Oh, iya. Setting up this drum set. Terus-terus ngomongin album lagi. Album lagi ya? Oh iya, gue kemarin lagi jalan-jalan, terus gue tiba-tiba discover new artist di Spotify. Namanya Arka. Gue gak ngerti cara ngejelasin musiknya, mending dengar sendiri deh. Dia produser dari Venezuela, dia singer songwriter, dia produs untuk banyak penyanyi juga. Tapi di album ini top notch performance sih. Terus ada lagi nggak selain ini? Moses, pastilah Moses Sumney. Ya. Nggak tahu ya, gue kalau sama yang singer Moses, Arka, Sam Smith, gue dengerinnya super religius sih. Kayak gue belum pernah nemuin yang kayak gini-gini banget gitu. Terus ada lagi? Semua tahu Disclosure lah ya, Disclosure baru ngeluarin album. Wow, itu bagus sih album yang baru. Nggak ada lagi sih yang bisa diomongin di album ini. Iya, setuju gue. Perfectly executed. Gokil. Gas. Ngopi, Brad? Nggak, cukup, thank you.